Entah apa yang terjadi dengan Bayern Munchen di musim ini. Apa karena pertandingan yang tidak seimbang di Bundesliga? Kekalahan memalukan dari Borussia Mönchengladbach di DFB Pokal? Atau tersingkirnya secara tak terduga dari Liga Champions? Kadang-kadang skuad terlihat sangat efisien dan dominan, tapi pada saat-saat tertentu tim terlihat tidak termotivasi, lesu, bingung, dan kurang fokus. Bayern Munchen memang telah memastikan diri menjuarai Bundesliga musim ini, namun bagi para fans, dirasa masih kurang berprestasi. Ada beberapa alasan untuk itu, mari kita lihat dan apakah kita dapat mengidentifikasi dengan tepat apa masalah terbesarnya. Sepertinya Bayern Munchen telah mencapai masa titik jenuh. Berikut adalah beberapa alasan, mengapa Bayern kurang berprestasi di musim ini. Musim pertama Julian Nagelsmann di Bayern tidak akan pernah mudah. Nagelsmann tidak hanya harus mengisi posisi pendahulunya yang sangat sukses, Hansi Flick. Tetapi Nagelsmann akan memulai proses mengubah tim ke dalam visi yang dimilikinya, visi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan banyak penggemar. Apakah tidak realistis untuk berpikir bahwa Nagelsmann akan mampu masuk dan memimpin klub dengan meraih gelar ganda atau treble? Mungkin, tapi seharusnya tidak ada penurunan yang signifikan dalam tim saat menghadapi momen-momen penting di lapangan. Nagelsmann memang mempunyai banyak waktu untuk membangun dirinya, tetapi kesabaran sudah menipis bagi banyak penggemar, dan mungkin beberapa pemain pun juga demikian. Pelatih pasti tahu bahwa dia harus menjadikan musim bersih yang lebih baik. Nagelsmann mungkin telah berbicara secara terbuka tentang bertahan dengan formasi 4-2-3-1, tapi itu tidak bertahan lama. Mantan bos RB Leipzig itu memberdayakan Alphonso Davies untuk menempatkan tanggung jawab defensifnya ke belakang, dan fokus pada serangan, yang menciptakan pengaturan hybrid. Dengan melakukan hedging pada formasi hybrid dan kemudian beralih ke banyak variasi formasi, Bayern Munchen sering terlihat tidak sinkron, berombak, serta ragu-ragu dan memiliki banyak pertarungan dengan posisi yang buruk sebagai sebuah skuad. Tentu ada pembicaraan tentang kegembiraan dan rasa hormat dari para pemain, tetapi kenyataannya tentang bagaimana segala sesuatunya akan berjalan, membuat beberapa orang tidak senang. Saat berganti formasi, peran dan tanggung jawab beberapa pemain menjadi berubah, dan dapat menjadi masalah. Kabarnya, beberapa pemain menyuarakan keprihatinan mereka dengan taktik tersebut. Serge Gnabry secara terbuka berbicara tentang keinginannya untuk bermain di tengah dalam formasi Nagelsmann, daripada bermain sebagai bek sayap. Leroy Sané baru-baru ini memberi sikap dingin kepada Nagelsmann saat keluar dari pertandingan. Benjamin Pavard berbicara kepada media tentang keinginannya untuk bermain sebagai bek tengah. Dan Josip Stanisic mengeluh tentang kehadirannya yang terus menyusut di tim. Transisi ke pelatih baru dan sistem baru memang tidak akan pernah berjalan mulus. Sekarang kuncinya adalah bagaimana Nagelsmann membentuk tim untuk musim kedua nanti. Ini adalah pil pahit bagi Bayern, di saat-saat penting, para pemain Bayern Munchen tidak dalam performa yang cukup baik. Di DFB Pokal, skuad utama Bayern dihancurkan oleh Borussia Mönchengladbach, dalam penampilan yang tidak fokus, tidak siap, dan ceroboh. Di perempat final Liga Champions League pertama melawan Villarreal, tim Bavaria sama sekali tidak bersemangat dan kurang memiliki keuletan dan urgensi. Anda dapat dengan mudah berargumen bahwa pemain seperti Robert Lewandowski, Thomas Muller, Leroy Sané, dan Joshua Kimmich, semuanya melihat performa mereka pada titik terburuk di musim ini.
Nagelsmann harus melewati pembicaraan kontrak untuk Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Kingsley Coman. Negosiasi Coman terkadang sangat kontroversial. Selain itu, masa depan Robert Lewandowski, Thomas Muller, Manuel Neuer, dan Serge Gnabry yang tidak pasti semuanya telah diperbincangkan di media, sesuatu yang tentu saja memengaruhi mentalitas tim secara keseluruhan dan para pemain individu. Singkatnya, hasil akhir memberitahu kita bahwa Bayern Munchen kurang berprestasi di musim ini. Akan tetapi tim ini masih cukup bagus, cukup berbakat, dan cukup terlatih untuk mempertahankan mahkota Liga. Untuk musim depan, walau bagaimanapun, dengan pelatihan dan bakat yang sama, akan memiliki lebih sedikit ruang untuk kesalahan. Masih ada berbagai alasan untuk optimis dan berharap untuk musim 2022-2023, tetapi ada beberapa hal yang harus diubah agar Bayern Munchen dapat mencapai semua tujuan.